Mohon perhatian bagi seluruh peserta tamu undangan, beserta Bapak Ibu dosen yang baru hadir, dimohon untuk mematikan audio dan menghidupkan videonya. Terima kasih. Sebelum memulai jalannya acara, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib acara webinar siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, pertanyaan terkait materi dari narasumber dapat diajukan melalui kolom chat Zoom dengan format nama garis miring program studi garis miring pertanyaan. Untuk link presensi akan dibagikan setelah pemaparan materi dari narasumber. Terima kasih. Sekali lagi, dimohon untuk hadirin untuk mematikan audionya selama jalannya acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Ali Nurmansyah MSI, selaku Ketua Departemen Profesi Tanaman IPB. Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Suryo Yono, MSC AGR, Bapak Evan Purnama Ramdan, SPMSI, Ibu Zen Nihana Mulyono Putri Manalu, SPSSI, selaku pembicara pada siang hari ini. Yang kami hormati, Bapak Dr. Insinyur Boni Purnomo MSI, selaku moderator acara hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Departemen Profesi Tanaman. Yang kami hormati, Bapak Ibu tamu undangan, serta yang kami hormati, semua peserta seminar yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara seminar kabar fitopatologi seri 01 dengan tema Cendawan Endofit dan Kesehatan Tanaman. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta tamu undangan di acara seminar siang hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya, Pak Idris, selaku Master of Ceremony dari Profesi Tanaman IPB untuk mengatur jalannya acara dan menyampaikan kembali beberapa peraturan atau tata tertib di acara webinar siang hari ini. Adapun tata tertib webinar pada siang hari ini, yaitu pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Kedua, pertanyaan terkait materi dari narasumber dapat diajukan melalui kolom chat Zoom dengan format nama garis miring program studi, garis miring pertanyaan. Link presensi akan dibagikan setelah pemaparan dari narasumber. Adapun cakupan dan jumlah peserta yang hadir pada kesempatan kali ini berjumlah sebanyak 389 orang dengan rincian pasca proteksi tanaman IPB sebanyak 53 orang, pasca agronomi hortikultura sebanyak 4 orang, sarjana proteksi tanaman IPB 4 orang, dari instansi sebanyak 137 peserta, dari perguruan tinggi lain sebanyak 190 peserta. Perlu kami sampaikan kepada semuanya bahwasanya susunan acara pada siang hari ini yaitu pembukaan,
menyanyikan Indonesia Raya, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara siang hari ini oleh Ketua Departemen Profesi Tanaman, acara inti atau webinar, penyerahan sertifikat, pengumuman-pengumuman, beserta penutup. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara kali ini dengan membacakan doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillah telah selesai dilaksanakan berdoa. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita harapkan dapat mendapatkan keberkahan dan kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, diingatkan dimohon mikrofonnya untuk dalam keadaan mati dan juga menghidupkan audio. Terima kasih. Terima kasih pada hadirin yang telah melaksanakan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Semoga menambahkan hikmat dan kelancaran bagi acara siang hari ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Ketua Departemen Profesi Tanaman IPB kepada Bapak Dr. Insinyur Ali Nurmansyah MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik as cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pembicara dalam seminar ini, Bapak Dr. Insinyur Suryo Wiono, MSCAGR, kemudian Saudara Ivan Purnama Ramdan, SPMSI, dan Jin Jihana Mulyo Putri Manalu, SPMSI, ya. Serta yang saya hormati juga Bapak sebagai moderator, Bapak Dr. Boni Purnomo Wahyu Sukarno. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Kepala Divisi Penyakit Tumbuhan yang menyelenggarakan acara ini, juga Bapak Ibu serta para mahasiswa semua peserta webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah Allah Subhanahu yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat dan bisa hadir di dalam acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Divisi Penyakit Tumbuhan Departemen Profesi Tanaman IPB.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa divisi penyakit tumbuhan ini adalah salah satu divisi dari di Departemen Universitas Tanaman, di mana yang divisi ini tadi dikepalai oleh Ibu Profesor Sri Enda Suti Hidayat atau biasa dipanggil Ibu Asti, ya. Divisi ini melingkupi ada 4 kelompok disiplin ilmu, ya, atau yang dia disebutnya laboratorium, yaitu yang pertama laboratorium ekologi tumbuhan, kemudian yang kedua laboratorium bakteriologi tumbuhan, yang ketiga laboratorium virologi tumbuhan, dan yang keempat laboratorium nematologi tumbuhan. Nah, sesuai dengan jumlah labnya, ya, ini maka juga seminar atau webinar yang akan diselenggarakan oleh divisi ini juga akan ada sebanyak 4 webinar, ya, yang dinamai seri, ya. Jadi seri 1, 2, 3, 4. Dan seri yang sekarang ini mengambil tema tentang cendawan endofit dan kesehatan tanaman. Nah, ini berkaitan dengan tema ini, kesehatan tanaman ini adalah tema yang sangat relevan, ya, dengan isu-isu yang sekarang sedang berkembang di dunia internasional, yaitu tentang plant health. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa FAO, ya, Food and Agriculture Organization dari PBB, itu telah menetapkan pada bahwa tahun 2020 itu adalah International Year of Plant Health. Jadi ini tahun internasional kesehatan tumbuhan, ya. Jadi yang tumbuhan ini berarti mencakup tanaman budidaya dan juga tanaman yang lainnya. Jadi mungkin tujuan ditetapkannya tahun ini saya kira untuk menjaga sustainability dari produksi tanaman, baik untuk pangan manusia maupun untuk pakan ternak, dan juga untuk keanekaragaman hayati di flora, ya, yang ada di alam ini. Nah, sesuai dengan tema ini, saya kira tema seminar ini atau webinar ini, ya, ini sangat baik sekali, ya. Terutama juga karena kami di Departemen Proteksi Tanaman sekarang ini dalam kurikulum tahun 2020, ya, departemen telah membuat suatu mata kuliah baru, ya, yang akan ditawarkan mulai semester depan, itu namanya dasar-dasar kesehatan tanaman. Jadi dalam seminar ini saya kira ini merupakan lokakarya kurikulum, ya. Ada dosen yang akan menyampaikan materi, kemudian juga ada mahasiswa dan ada alumni lengkap. Jadi ini stakeholder dari ini akan mungkin bisa memberikan masukan terhadap materi dari tadi mata kuliah dasar-dasar kesehatan tanaman, mata kuliah baru kita. Jadi ini mudah-mudahan dari seminar ini dapat dihasilkan poin-poin yang sangat menarik dan sangat penting sebagai masukan untuk penyempurnaan atau penyusunan materi mata kuliah baru tersebut. Nah, terakhir, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Divisi Penyakit Tumbuhan yang dikepalai oleh Ibu Profesor Sri Enda Suti dan juga jajarannya yang telah menyelenggarakan acara webinar ini, ya. Jadi saya kira akan webinarnya akan setiap bulan sekali, mulai dari bulan ini, kemudian bulan depan, dan seterusnya sampai bulan Juni, ya, kalau nggak salah, ya, bulan Juli. Oke, jadi itu saja saya kira sebagai sambutan dari saya, dan sekaligus saya harus membuka secara resmi webinar ini, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim saya buka acara webinar ini, ya. Dan begitu, demikian saya sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Ali Numansyah MSI yang telah membuka acara webinar pada siang hari ini. Baik, hadirin sekalian, tiba saatnya ke acara inti, yaitu acara webinar, tapi izinkan saya untuk membacakan kembali tata tertib dari webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung.
Pertanyaan terkait materi dari narasumber dapat diajukan melalui kolom chat Zoom dengan format nama garis miring program studi garis miring pertanyaan. Link presensi akan dibagikan setelah pemaparan materi dari narasumber. Setelah itu, acara webinar kali ini akan dipimpin oleh seorang moderator, salah satu dosen dari Departemen Profesi Penanaman. Beliau bernama Bapak Dr. Insinyur Boni Purnomo Wahyu Soekarno, MSI. Riwayat pendidikannya, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 1986, jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan IPB, dilanjutkan tahun 1990, Diplom Sidpatologi di GISV, RVAU, Denmark. Terus juga pada tahun 1993, beliau berhasil menyelesaikan program S2-nya mengenai jurusan fitopatologi Sekolah Pasca Sarjana IPB. Pada tahun 2000, beliau selesai S3 di Patologi Justus Liebig University Jerman. Adapun pengalaman penelitian beliau, kita bisa lihat secara bersama. Banyak penelitian dari beliau, salah satunya formulasi pupuk hayati berbasis cendawan drug septate endosis DSE untuk mengatasi cekaman kekeringan dan mengendalikan Ganoderma bodinense dari pembibitan kelapa sawit. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut moderator Bapak Dr. Insinyur Boni Purnomo Wahyu Soekarno, MSI. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara MC, Saudara Fahmi. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara peserta seminar webinar kabar fitopatologi, yang saya hormati para pembicara atau panelis hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Departemen Proteksi Tanaman IPB, yang saya hormati Kepala Divisi Penyakit Tumbuhan Departemen Proteksi Tanaman Ibu Profesor Sri Handasuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini insya Allah kita akan mengikuti bersama, menyimak seminar webinar kabar fitopatologi. Seminar ini merupakan seminar yang pertama dari satu rangkaian seminar yang akan digelar oleh Divisi Fitopatologi Departemen Proteksi Tanaman. Pada kesempatan ini insya Allah kita juga akan melaksanakan seminar dengan tema cendawan endofit dan kesehatan tanaman. Saya kira tema seminar ini tentu sangat dinantikan untuk disimak oleh para peserta, oleh Bapak Ibu sekalian dan hadirin begitu. Karena tema ini sangat menarik, terutama tema kesehatan tanaman. Kita sudah masuk kepada era kesehatan tanaman atau plant health, ya. Jadi tidak lagi seperti yang format-format yang lama begitu. Sebelum lanjut, tentunya ini hari tanggal 21 April merupakan hari yang bersejarah untuk Indonesia begitu. Kita sering memperingati Hari Ibu Kartini, jadi saya kami sampaikan selamat Hari Kartini kepada seluruh para Kartini yang hadir pada hari ini dan seluruh Indonesia. Seminar cendawan endofit dan kesehatan tanaman dengan tema cendawan endofit dan kesehatan tanaman ini akan dilaksanakan secara panel, menghadirkan tiga orang panelis, yaitu Dr. Insinyur Suryo Wiono, kemudian Saudara Evan Ramdan, SPMSI, kemudian yang ketiga adalah Saudara Jin Nihana Mulyo Putri Manalu SPMSI. Ketiga panelis ini insya Allah akan menyampaikan materi-materi yang sangat menarik untuk kita simak, untuk kita ikuti, dan bahkan nanti akan kita lanjutkan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, yang untuk kali pertama, saya atau kami mempersilahkan nanti pembicara pertama yaitu Dr. Insinyur Suryo Wiono. Pak Suryo Wiono ini
merupakan dosen proteksi tanaman yang sudah tidak asing lagi. Banyak keliling di Nusantara dengan klinik tanaman Nusantaranya. Begitu. Kemudian Dr. Insinyur Sriwiono ini riwayat pendidikannya yang pertama untuk sarjana menyelesaikannya pada tahun 1991 di jurusan hama dan penyakit tumbuhan Faperta IPB. Dulu namanya ilmu hama dan penyakit tumbuhan. Kemudian pada tahun 1997, beliau menyelesaikan program magister di Tropical Agriculture Göttingen University, Jerman. Tahun 2004, saudara insinyur, Dr. Insinyur Sudowiono ini menyelesaikan pendidikan S3-nya di Plant Pathology and Plant Protection Göttingen University, Jerman. Pada kesempatan hari ini, Pak Suryo Wiono ini akan menyampaikan tema cendawan endofit padi dengan tema utamanya adalah keanekaragaman, kemudian peran ekologi dan pengembangannya. Ini yang akan mengantarkan kita pada endofit begitu, dan juga kaitan antara endofit dengan kesehatan tanaman. Untuk tidak berpanjang lebar kata, insya Allah kami mohon Pak Suryo Wiono bisa untuk segera memaparkan. Maksimal 20 menit Bapak, nanti pada menit ke-18 akan saya beri aba-aba bila sudah hampir selesai. Begitu. Baik, silakan Pak Suryo untuk menyampaikan materi keanekaragaman cendawan endofit pada padi. Silakan Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih Pak Boni. Mau saya share screen Pak ya? Tadi. Ya. 20 menitnya dari sekarang ya Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa, dan selamat Hari Kartini. Terima kasih pada Ketua Departemen, Ketua Divisi, dan juga moderator, para narasumber, dan peserta, para peserta semuanya. Pada hari ini, saya akan memulai dengan seminar ini, ya, topik yang di pertama, yaitu cendawan endofit pada tanaman padi, keanekaragaman, peran ekologi, dan pengembangan. Sebelum saya lanjutkan, ini dibatas, saya ada skop dari bahan atau paparan ini adalah ini pada padi. Kenapa pada padi? Karena studi atau penelitian kami di Divisi Penyakit Tumbuhan yang tentang endofit ini kebanyakan atau paling banyak adalah pada tanaman padi. Keduanya, batasan kedua adalah kita membahas yang culturable endofitic fungi atau endofitic fungi yang bisa ditumbuhkan. Terus yang ketiga, hampir atau mungkin 90% dari bahan dari yang kami tampilkan ini adalah hasil-hasil penelitian dari dosen maupun mahasiswa yang ada di Divisi Penyakit Tumbuhan dan Departemen Proteksi Tanaman pada umumnya. Itu pada scope dari bahan yang akan kami sampaikan, outline-nya keanekaragaman, yang kedua peran ekologi, yang ketiga pengembangan. Kami di Departemen Proteksi Tanaman ini menganut ya definisi cendawan endofit yang dikembangkan, yang dikatakan oleh Petrini, yaitu dia masuk pada mikroorganisme endofit, yaitu yang menghuni dan organ tanaman dan dapat mengolonisasi jaringan tanaman dalam beberapa waktu dalam hidupnya tanpa menimbulkan kerusakan yang nyata atau signifikan damage. Jadi bisa jadi endofit pada satu saat kalau di sini tidak selamanya ada di dalam, sekali-sekali atau dalam sebagian hidupnya itu juga ada di luar. Dan yang batasan kedua adalah tidak menimbulkan kerusakan yang nyata atau significant damage.
Ini saya kira definisi mikroorganisme endofit yang paling banyak dianut di dunia atau di sains endofit. Kemudian kaitan bagaimana kaitan sesungguhnya sendawa endofit dan epifit pada tanaman daun eukaliptus ada studi ya bahwa apa sebenarnya akhirnya disepakati begini, akhirnya diketahui bahwa ada kontinuum ya kontinuum antara endofit dan epifit. Ada irisan beberapa endofit juga epifit. Namun demikian ada yang memang hanya endofit saja dia hidup sebagai endofit dan ada yang hidup saja sebagai epifit. Ini adalah studi dari pada daun eukaliptus. Studi pada daun-daun yang lain saya lihat sama. Kenapa contohnya memang kita belum melakukan penelitian untuk epifit pada padi sehingga kita tidak comparable ya. Namun demikian ini sudah memberikan gambaran. Mohon presentasinya dibikin slide show, Pak. Ini belum slide show ya? Oh, tadi udah. Oke. Okay. Jadi ini tadi kontinuum antara epifit dan endofit. Ada sebagian endofit yang merupakan epifit, ada yang tidak. Kemudian bagaimana transmisi atau penularannya? Adalah ada dua sendawa endofit ini melalui transmisi vertikal melalui benih, melalui keturunannya. Vertikal artinya ditularkan melalui keturunannya, benih ataupun alat perbanyakan yang lain, misalnya bibit maupun umbi bibit. Dan juga transmisi horizontal itu melalui angin, serangga, dan percikan air. Ini kalau di tanaman sendawan endofit pada tanaman-tanaman pohon yang paling umum adalah dia hujan sporin atau hujan spora dari tanaman-tanaman yang lebih tua. Kaitan sendawan endofit dengan kesehatan tanaman kita lihat pada teori dasar di penyakit tumbuhan yaitu segitiga penyakit bahwa endofit ini adalah juga merupakan komponen lingkungan biotik yang bekerja pada lingkungannya itu sendiri dan juga mempengaruhi inangnya, lebih banyak mempengaruhi inangnya gitu ya. Jadi ada dua komponen yang dipengaruhi yang terlibat pada kesehatan tanaman karena faktor endofit ini, yaitu komponen inang dan lingkungannya. Sehingga kalau endofit ini maksudnya begini, endofit juga bisa, dia merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap patogen, tapi juga dia mempengaruhi tanaman inangnya. Ini adalah studi di kami, baik di berbagai dosen dan mahasiswa, saya kira ini adalah kita summary-kan ini dari berbagai penelitian dari bagaimana keragaman sendawan endofit spesies terutama pada padi mulai dari akar sampai bulir. Terutama di bulir kita belum ada informasi, namun di secara umum bahwa keragaman endofit yang paling tinggi adalah di batang. Kemudian di daun dan yang terakhir adalah akar. Kalau pelepah ini karena dia penghubung antara batang dengan daun, dia juga di antaranya. Kalau di akar itu, jadi kalau kita lihat ini dari beberapa penelitian ya 1, 2, 3. Ini kita lihat bahwa misalnya di akar nih. Penelitian pertama dengan penelitian kedua ini sama hasilnya 4 aja itu konsisten 4 spesies dia. Demikian juga penelitian-penelitian yang lain misalnya yang pada batang yang menarik bahwa pada akar itu cendawan endofitnya sangat sedikit. Dia didominasi oleh bakteri endofit. Kalau di akar agak frekuensi kolonisasinya juga rendah. Ini tanda bintang ini menunjukkan frekuensi kolonisasi atau kelimpahan relatif dari endofit itu. Tanda bintang 3 ini menunjukkan bahwa frekuensi kolonisasi melebihi 30%. Bintang 2 itu antara 10 sampai 30, bintang 1 di bawah 10%. Yang sehingga ini dikatakan agak jarang, kalau ini rata-rata dengan bintang 3 adalah sering kolonisasinya frekuen, ya sering. Jadi pada padi kita lihat padi di Indonesia
kita lihat bahwa Nigrospora dan Curvularia ini merupakan cendawan endokrit yang paling banyak mengolonisasi baik di daun maupun di batang. Sedangkan pada akar itu lebih banyak Agrimonium, juga ada Curvularia. Jadi ini menarik kalau kita lihat misalnya di luar negeri, di Cina maupun di India, justru spesies cendawan endokrit yang dominan itu bukan Nigrospora. Dia adalah lebih pada Agrimonium dan lain-lain. Ini yang perbedaan dengan di luar negeri. Ada akar lihat paling sedikit, kemudian daun dan batang, batang ini paling paling banyak ya. Oke, ini kata ada jumlah spesies cendawan pada daun ini ya, 27 sampai 16, pada pelepah 13, pada batang 19 sampai 23, dan pada akar ini 4. Ini ada 3 referensi. Ini hanya ini kenapa 4 sampai berapa? 4 sampai 4, makanya kita tulis satu angka saja. Jadi ternyata di akar lebih banyak sedikit. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman indukit? Yang pertama adalah varietas. Jadi sesuai teori, teorinya adalah bahwa varietas primitif itu atau varietas yang kuno itu keragamannya lebih tinggi dibanding varietas modern. Jadi upaya-upaya untuk pemuliaan tanaman itu dalam prosesnya dia mengurangi keragaman cendawan endokrit. Kemudian ketinggian lebih tinggi, teorinya lebih beragam, kemudian penggunaan pestisida itu menurunkan keragaman dan faktor lain yang di mungkin kami belum melakukan penelitian misalnya pemupukan, pengairan dan lain-lainnya. Contohnya ini adalah bagaimana varietas pandan wangi. Pandan wangi adalah varietas lokal. Jerang ini varietas modern. Walaupun dari jumlah spesies cendawan itu hampir sama ya. Ini sama 11 11 89 tapi dari segi contoh dari segi keragaman ya indeks keragaman di pandan wangi ini selalu lebih tinggi. Dan juga dia frekuensi kolonisasi endofit totalnya lebih tinggi, 55 dibanding 40, 65 dibanding 55. Jadi memang teori itu apa memang kita buktikan juga ya dengan penelitian ini berlaku bahwa varietas-varietas lokal itu lebih kelimpahan dan keragaman endokritnya lebih tinggi dibanding varietas yang lebih modern. Kita belum melihat padi hibrida seperti apa, itu belum melihat. Kemudian pengaruh fungisida ini penelitian kalau tadi ini penelitian kami sendiri ini penelitian mahasiswa ini yang alumni juga yang sudah alumni sekarang ini adalah pengaruh fungisida bahwa yang menarik bahwa tuh ini kok nggak ada ininya ya ini ketinggalan ini legendnya ketinggalan nggak apa-apa jadi menarik bahwa fungisida ini ada dua fungisida yang garis solid ini adalah kontrol tanpa fungisida. Kalau yang titik-titik ini adalah fungisida devenoconazole, sedangkan yang garis ini yang garis putus ini adalah mancozeb. Jadi menarik bahwa fungisida ini menurunkan kolonisasi endofit pada fase-fase pada tanaman umur muda, pada batang, pada kolonisasi ini hanya contoh pada batang, daun juga ada. Jadi pada tanaman muda, padahal kita tahu bahwa justru pada tanaman muda ini sampai 6-7 ini adalah perannya penting dia bagaimana dia terhindar atau bertahan terhadap serangan penyakit maupun hama. Jadi kontrol paling atas ini paling kolonisasi ini paling tinggi, kemudian diikuti mancozeb. Mancozeb ini fungisida kontak yang ke paling bawah yang menurunkannya adalah devenoconazole ini adalah fungisida yang bersifat sistemik. Kemudian ini adalah contoh saja, gambarannya adalah cendawan endokrit pada padi yang paling banyak tadi yang Nigrospora, kolonisasinya seperti apa, mikroskopiknya. Kemudian yang Agrimonium itu ini yang contoh koloni dan juga mikroskopiknya. Kemudian yang selanjutnya bagian kedua dari kami adalah bagaimana peran ekologi dari cendawan endokrit ini, terutama dengan model atau kasus pada padi. Yang pertama bahwa kalau kita lihat pada padi dari referensi yang ada penelitian penelitian kami yang di
laboratorium mikrologi terutama tumbuhan IPB. Ini adalah 13% sampai 46% cendana di batang padi itu berpotensi sebagai fitopatogen. Ini 13% sampai 46%. Jadi cukup tinggi ya, sehingga ini nanti terpengaruh berkaitan dengan perlu diperhatikan untuk strategi pengembangan. Kemudian yang fungsi yang kedua, peran ekologi yang pertama patogen, yang kedua adalah sebagai pengendali penyakit tanaman sebagai agen biofield control, yaitu kita tahu bahwa ada beberapa penelitian di kita, di mahasiswa dan dosen kita juga tentang biological control untuk Pericularia oryzae, penelitian bimbingan Pak Munif dan Bu Evin ini ya. Kemudian kelimpahan Curvularia ini salah tulis ya. Ada yang kedua, kelimpahan Curvularia dan Agrimonium berkorelasi negatif dengan penyakit bercak daun. Ini juga satu yang menarik bahwa kita lakukan penelitian studi eksplorasi untuk melihat bahwa kelimpahan Curvularia dan Agrimonium ini berkorelasi negatif dengan penyakit bercak daun. Dan ada penelitian in vitro bahwa Vialumonium curvatum dan Pyrophyropsis musei ini menghambat Pericularia oryzae. Vialumonium ini sebenarnya nama sebagian dari Agrimonium itu masuk pada Vialumonium ya. Sedangkan kalau Pyrophyropsis ini dia cabang dari Cercospora. Ya. Kemudian yang fungsi yang kedua adalah pengendali serangga hama. Ternyata yang dari penelitian kami ya, di fitopatologi maupun di proteksi tanaman kita bersama dengan teman-teman di entomologi dengan Pak Sugeng dengan yang lain juga gitu ya. Itu ternyata bahwa Pak Hermanu juga bahwa endofit pada padi ini perannya penting untuk meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap serangga ya, terhadap serangga hama baik itu pada orang coklat dan juga pada penggerek batang padi kuning. Ini adalah contohnya bagaimana dia pada ruang terkontrol menekan mikrospora itu menekan pertumbuhan populasi orang coklat. Ini adalah keragaman cendana endofit kalau ternyata beda antara yang banyak orang coklatnya dengan yang tidak terinfestasi ya, pada yang bebas orang coklat ini lebih dominan warna hitam. Ini adalah nigrospora. Kemudian yang selanjutnya adalah penginduksi adaptasi stres abiotik. Ini kami juga dari hasil penelitian tim grup kami bahwa penicillium isolat khusus kami itu meningkatkan toleransi padi sawah terhadap kekeringan. Menghasilkan satu TSS2 dan juga sudah kita uji lapangan oleh mitra petani di Indramayu, Brebes, Tegal, dan Bojonegoro. Kebetulan di kampung halaman sendiri. Ini contohnya kalau dari mekanisme bagaimana? Ini adalah padi pada keadaan kadar air tanah 25% dari kapasitas lapang, itu jumlah stomata yang membuka itu jauh lebih kecil pada yang diberi endofit. Sedangkan ini kalau jumlah stomata total dia lebih banyak, tapi begitu dia tercekam kekeringan, jumlah stomata yang membuka itu lebih kecil atau banyak yang menutup. Kemudian ini adalah uji lapangan, ini sangat menarik sekali bagi masyarakat waktu itu karena dikira sudah mati tanamannya ini ternyata 50 kemudian bisa panen karena sejak awal dia kekeringan umur 30 hari baru ada hujan dan bisa hidup sampai panen. Jaya sekali. Mekanisme pengendalian penyakit hama dan cekungan lingkungan itu apa yang bekerja? Ini adalah cendawan endofit ini memproduksi zat pengatur tumbuh di antaranya IAA dan juga GA, pelarutan fosfat, produksi antibiotik dan senyawa metabolit sekunder, produksi senyawa volatile dan juga enzim-enzim pertahanan, PO, BPO, PAL dan juga membuka menutupnya stomata. Ini dipengaruhi konduktansi stomata juga demikian. Ini adalah contoh dari cendawan endofit yang melarutkan fosfat ya di Pikowskaya bisa bening. Baik. Perkembangan sains cendawan endofit fitopatologi dan kesehatan tanaman.
penelitian-penelitian terbaru tentang lingkungan di Indonesia maupun di internasional berimplikasi luas. Pertama adalah bagaimana sebenarnya hubungan sendan endofit dan seedborne fungi pada padi. Kita tahu bahwa di kalau kita belajar di patologi benih dengan Pak Boni itu selalu ketemu Necrospora, Trichoconis, Curvularia dan lain. Apakah dia memang endofit atau patogen? Ini kan menjadi kajian yang perlu kita jawab. Kemudian hubungan Acrimonium endofit dan Sarocladium patogen tanaman. Sarocladium juga emerging disease pada padi. Dia itu perfect stage atau bentuk sempurna dari Acrimonium. Tapi tidak semua Acrimonium jadi Sarocladium kan begitu ya. Hanya beberapa spesies dari Sarocladium Acrimonium yang jadi Sarocladium. Ini juga menjadi apa bahan kajian juga. Apakah Acrimoniumnya itu menguntungkan dia atau dia sebenarnya patogen yang dari Sarocladium tadi, Sarocladium oryzae. Kemudian yang ketiga, cara bertahan hidup transmisinya perlu ini masih perlu diteliti karena informasinya masih sedikit. Kemudian dan juga paradigma baru pengendalian hama ini yang penting. Peran individu sebagai microbial buffer terhadap serangga herbivore ini saya kira ke depan menjadi banyak harus diteliti karena peranannya penting sekali. Kita sudah penelitian pada warang coklat, pada penggerek, pada tungo. Tungo bukan pada padi, pada yang lain, Pak, penelitiannya Pak Widodo. Ya. Juga peran fungisida terhadap bioekologi serangga hama. Ini kalau dulu kan kalau apa insektisida berpengaruh terhadap serangga, fungisida berpengaruh terhadap fungi. Dan sementara ternyata fungisida berpengaruh terhadap endofit. Endofit ini kaitannya juga serangga hama. Saya kira ini akan berdampak yang luas terhadap ilmu proteksi tanaman secara umum. Baik, selanjutnya pengembangan. Permasalahan sebelum pengembangan, ini kita permasalahan satu pada... Satu menit lagi, ini. Pak Suryo, mohon maaf. Ya, tinggal dikit lagi. Itu banyak yang tidak membentuk spora. Uji fitopatogenisitas yang ketat, teknik preservasi yang masih menjadi masalah, dan banyak yang bersifat slow growing. Teknik produksi dan formulasi sebagai biopestisida dan fertilizer ini masih menjadi permasalahan. Jadi pengembangan ke depan untuk endofit ini adalah sebagai pengendali hayati penyakit dan hama dengan dua strategi ini. Kemudian yang juga menjadi area baru adalah endofitic entomopathogenic fungi dan yang ketiga adalah bagaimana cendawan endofit ini menjadi teknologi potensial untuk menghadapi cekaman abiotik dan climate change, yaitu kekeringan, salinitas, maupun suhu tinggi. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dr. Suryo Wiono, yang telah memaparkan materi tentang cendawan endofit pada padi dengan sangat baik dan sangat menarik. Tepat waktu lagi, 20 menit. Paparan yang tadi disampaikan sangat menarik, Pak Suryo. Nanti kita akan ada waktunya di akhir panel ini untuk diskusi begitu. Tadi kita bersama-sama mendapatkan informasi betapa tingginya potensi daripada cendawan endofit. Dan ini merupakan biologi kontrol generasi berikutnya. Ketika tahun 80-90-an, biology control itu dikuasai betul oleh, didominasi oleh Gliocladium dan Trichoderma dengan sudah sedemikian rupa, dan sekarang sudah mulai mencoba merambah ke endofit begitu. Dan ini meskipun mungkin nanti ada juga yang Gliocladium yang bersifat endofit. Nah, tadi kita bisa bersama-sama menyimak begitu bagaimana peran dan potensi daripada cendawan endofit ini, yaitu sebagai pengendali penyakit, pengendali serangga hama, kemudian penginduksi adaptasi stres abiotik begitu. Nah, nanti mungkin kita akan melihat kembali berbagai keragaman cendawan endofit ini, dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi kepada kita semua. Bahkan ada banyak sekarang sudah terfikir oleh para peneliti untuk mengeksplorasi endofit yang ada di hutan tropis, kemudian
juga yang mempunyai kemampuan atau ketahan terhadap suhu relatif tinggi begitu. Ini juga banyak sekali sekarang lagi diburu begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Suryo, nanti kita akan diskusi lebih banyak, terutama tadi bagaimana pengembangan sains cendawan endofit ke depan ini ya. Jadi sangat menarik sekali. Saya yakin Bapak Ibu para peserta webinar ini sudah nggak tahan pengen bicara, pengen menanyakan, pengen klarifikasi dan lain sebagainya. Mungkin juga pengen melakukan joint research ataupun yang lain bersama Pak Suryo Wiono dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Suryo Wiono. Untuk selanjutnya, saya mengundang panelis kedua, yaitu Saudara Evan Purnama Ramadan, SPT MSI, calon atau kandidat doktor, insya Allah sebentar lagi akan menjadi doktor, untuk memaparkan, menyampaikan topik eksplorasi cendawan endofit sebagai agen biokontrol. Ini kelanjutan ada kaitannya mungkin dengan tadi dengan yang dijelaskan oleh Pak Suryo Wiono. Saudara Evan ini saat ini adalah sebagai pengajar program studi agroteknologi Universitas Gunadarma Depok Indonesia. Dan insya Allah tidak lama lagi beliau akan segera menyelesaikan program doktornya. Baik, untuk selanjutnya kami undang Mas Evan atau biasa kami sebut Mas Evan ini untuk segera hadir menyampaikan pemaparan ini. Silakan Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik eksplorasi cendawan endofit sebagai agen biokontrol dengan studi pada pengendalian Phytophthora capsici pada cabai. Untuk metode eksplorasi cendawan endofit itu terdiri dari dua pengujian, yaitu pengujian laboratorium meliputi isolasi cendawan endofit, uji patogenisitas cendawan endofit, dan uji penghambatan in vitro. Kemudian pengujian dilanjutkan di rumah kaca untuk menguji kemampuan kolonisasi dan penekanan penyakit busuk pangkal batang. Untuk isolasi cendawan endofit yang telah dilakukan, yaitu dari bagian akar, kemudian batang, dan juga cabang dari tanaman cabai yang kemudian disterilisasi permukaan dan ditanam pada media malt ekstrak agar 10%, kemudian diinkubasi pada kondisi gelap selama 1 minggu. Selanjutnya cendawan endofit yang tumbuh kemudian dimurnikan dan disimpan dalam media miring. Selanjutnya cendawan endofit yang sudah didapatkan kemudian diuji patogenisitasnya pada benih cabai yang sebelumnya disterilisasi permukaan terlebih dahulu dan ditanam pada biakan cendawan endofit berumur 4-7 hari dan pada 14 hari setelah inokulasi respon perkecambahannya diamati. Untuk pengujian penghambatan Phytophthora capsici secara in vitro digunakan dengan metode dual culture di mana Phytophthora capsici dan juga cendawan endofit ditumbuhkan bersamaan di dalam media agar. Cendawan endofit ditanam di pusat cawan petri dan di 4 sisi cawan petrinya ditumbuhkan Phytophthora capsici. Kemudian diinkubasi 3-4 hari. Dan pada hari kelima diamati diameter patogennya. Kemudian dihitung persentase penghambatan menggunakan rumus berikut. Untuk penyiapan suspensi cendawan endofit dilakukan dengan 2 cara. Untuk cendawan endofit yang hifa steril, cendawan endofit ditumbuhkan pada media PDB, kemudian digojok serat dengan kecepatan 130 RPM selama 7 hari dan kumpulan miseliumnya dimasukkan ke dalam 100 ml aqua steril dan di blender
dengan homogenizer pada kecepatan 3.500 sampai 24.000 RPM selama 8 menit sehingga didapatkan suspensinya. Sementara untuk cendawan endofit yang berkonidia itu dilakukan pemanenan spora dan nantinya untuk kerapatan konidia dan hifa diatur sampai 10^5 propagul per mililiter. Untuk inokulasi cendawan endofit dilakukan 2 kali. Yang pertama inokulasi dengan perendaman benih dan yang kedua dengan penyiraman bibit pada umur 3 minggu setelah semai. Sementara untuk inokulasi Phytophthora capsici diinokulasikan pada bibit berumur 4 minggu setelah semai sebanyak 5 mm dengan kerapatan 5×10^5 geospora. Sementara itu untuk uji kemampuan kolonisasi dilakukan pada pembibitan pada baki semai di mana setiap perlakuan terdiri 20 tanaman dan diulang sebanyak 3 kali. Pada tanaman umur 4 minggu diambil 5 bibit setiap perlakuan kemudian direisolasi cendawan endofitnya dan dihitung persentase kolonisasi menggunakan rumus berikut ini. Hasil dari isolasi tersebut diperoleh 138 cendawan endofit di mana berdasarkan warna koloni dan juga bentuk itu dapat dikelompokkan menjadi 9 morfospesies di mana keragaman yang paling banyak itu ditemukan pada bagian akar. Selanjutnya cendawan endofit dapat menyebabkan benih berkecambah dan tidak berkecambah kan tetapi pada benih yang berkecambah itu ada yang menunjukkan gejala penyakit berupa nekrotik sehingga yang selanjutnya diamati adalah benih yang berkecambah normal. Cendawan endofit mengindikasikan bahwa ada pengaruh terhadap benih yaitu sebagai memacu pertumbuhan yang ditunjukkan dengan pertumbuhannya lebih besar daripada kontrol, kemudian mempunyai pengaruh netral di mana pertumbuhan benihnya tersebut sama dengan kontrol dan menghambat pertumbuhan benih dengan ditunjukkan oleh pertumbuhannya yang lebih kecil dibandingkan dengan kontrol. Oleh karena itu, maka dapat diklasifikasikan bahwa cendawan endofit yang diperoleh itu ada yang bersifat patogenik, kemudian berpeluang patogenik dan non-patogenik sebesar 13%. Untuk pengujian selanjutnya kemudian diambil dari cendawan endofit yang mempunyai potensi memacu pertumbuhan tanaman. Uji selanjutnya itu penekanan cendawan endofit terhadap pertumbuhan Phytophthora capsici. Dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa cendawan endofit dari 8 cendawan endofit yang terpilih itu menunjukkan penekanan terhadap Phytophthora capsici dibandingkan dengan kontrol. Akan tetapi isolat HAG2 dan HAG1 itu memiliki daya hambat yang paling besar sebesar 57%, kemudian diikuti oleh isolat MAG1, MAGR1, PAB2, dan PBG7. Pada uji ini dapat dilihat bahwa mekanisme yang terjadi, mekanisme penghambatannya itu ada mekanisme antibiosis yang ditunjukkan dengan adanya zona bening di antara pertemuan antara miselium Phytophthora capsici dan juga cendawan endofit dan juga adanya dominasi pertumbuhan dari cendawan endofit sehingga tertekan pertumbuhan patogennya. Untuk kemampuan kolonisasi cendawan endofit setelah dilakukan reisolasi ternyata cendawan endofit yang diaplikasikan itu mampu mengkolonisasi pada bagian akar dan juga pada bagian batang. Pada bagian akar berkisar antara 26 sampai 60% dan pada bagian batang dari 20 sampai 40%. Isolat MAGR1 menunjukkan kolonisasi yang paling besar pada bagian akar sebesar 60%. Selanjutnya dilihat juga pola sebaran hasil reisolasi cendawan endofit pada batang bibit cabai. Ternyata
cara diamati secara vertikal dari sentimeter ke 1 dan sentimeter ke 5 dari permukaan tanah, semua cendawan endofit pada sentimeter ke 1 itu menunjukkan kolonisasi sebesar 100%, akan tetapi semakin menurun pada sentimeter berikutnya. Untuk HAG2, isolat HAG2, HAG1, dan MAG1 itu ditemukan sampai pada sentimeter ketiga di atas permukaan tanah dengan masing-masing persentase kolonisasinya 20%. Sementara itu untuk penghambatan penyakit busuk pangkal batang, dapat dilihat bahwa isolat HAG1 dan MAG1 merupakan isolat yang paling tinggi penekanannya terhadap penyakit busuk pangkal batang yang ditunjukkan dengan kejadian penyakit yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain ataupun dengan kontrol. Kemudian diikuti oleh MAGR1 dan PBG7, di mana efikasi atau penekanan penyakit akhir pengamatan berkisar antara 25,5% sampai 27,5%. Hasil dari identifikasi secara morfologi cendawan endofit yang diuji, didapat bahwa dari ke-8 cendawan endofit tersebut yang diperoleh adalah Penicillium, ada 2 isolat, kemudian Aspergillus, Fusarium, Hipasterial 1, Hipasterial 2, Hipasterial 3, dan ada yang belum teridentifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa cendawan endofit yang berhasil diisolasi dari tanaman cabai sebanyak 138 isolat, terdiri dari 13% isolat non-patogenik, 72% isolat patogenik, dan 15% isolat berpotensi patogenik. 5 isolat dari 8 cendawan endofit yang diuji menunjukkan penghambatan terhadap Phytophthora capsicis secara in vitro, dan 2 diantaranya dengan mekanisme antibiosis. Hasil seleksi cendawan endofit yang diuji in vivo diperoleh 5 isolat yang berpotensi mengendalikan penyakit busuk pangkal batang, yaitu MAGR1, PBG7, HAG1, PBG2, dan HAG2, dengan tingkat kejadian penyakit sebesar 25,49% sampai 27,45%. Dan cendawan yang telah diuji teridentifikasi sebagai Penicillium SP1, Penicillium SP2, Aspergillus, Fusarium, Hipasterial 1, 2, dan 3, serta isolat CBG5 yang belum teridentifikasi. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Evan Purnama Ramdan yang telah memaparkan eksplorasi cendawan endofit, ya ini tadi penelitian Saudara Evan ini merupakan semacam bukti betapa besar potensi daripada cendawan endofit yang telah tadi dipaparkan sebelumnya oleh Pak Dr. Insinyur Suryo Wiono. Nah ini pasti banyak lagi sebetulnya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tentang endofit ini, hanya mungkin hari ini baru 3 yang akan disampaikan. Tetapi ini tadi sangat menarik ya, jadi potensi daripada cendawan endofit. Nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara peserta webinar, tahan dulu, mohon dicatat dan dikirimkan lewat chat juga nggak apa-apa, begitu, untuk keinginan bertanya ataupun diskusi. Kita beri kesempatan dulu ke semua panelis untuk baik, selanjutnya ketiga saya akan mengundang Saudara Jen Nihana Mulyo Putri Manalu. Ini sedikit, Jen ini adalah mungkin jadi berubah ya, jadi ada nama Jawanya ya Jen. Nanti mungkin bisa cerita juga dikit gitu ya, tapi kesempatan lain. Seingat saya namanya Jen Nihana Manalu. Sekarang ada Mulyo Putri ini, kayaknya nih ada sesuatu nih begitu ya. Dan tema daripada penelitian Saudara Jen ini sangat menarik begitu. Jadi ini idenya ide bersama begitu dalam rangka mengurangi
polusi lah begitu kalau nyebutnya mungkin, atau residu-residu yang ada di tanah akibat aplikasi pestisida ya begitu. Nah ini kebetulan saudara Jen akan menyampaikan hasil penelitiannya sekaligus juga waktu itu adalah sebagai tugas akhir, tesis tugas akhir yaitu pemanfaatan cendawan endofit sebagai agents by bioremediasi residu fungisida. Saudara Jen saat ini sebagai dosen di Stiper Flores Bajawa dan juga sebagai freelancer, guru privat, saya nggak tahu nih guru privat apa nih, nari atau apa gitu ya. Begitu. Saudara Jen, riwayat pendidikannya S1 dari Departemen Fitopatologi, Agroteknologi Universitas Sriwijaya, kemudian untuk S2 dari Prodi Fitopatologi Departemen Profesi Tanaman IPB. Baik, Saudara Jen. Kami persilahkan sesi panel seminar hari ini. Silakan Saudara Jen. Terima kasih Pak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Boni PW Soekarno dalam acara kabar fitopatologi pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Program Studi Fitopatologi, Profesor Dr. Insinyur Sri Hendra Astuti Hidayat MSc. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Departemen Proteksi Tanaman IPB, Dr. Insinyur Ali Nurmansyah MSI. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen proteksi tanaman IPB dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan cendawan endofit sebagai agens bioremediasi residu fungisida. Nah, di mana topik ini merupakan topik penelitian tesis saya yang berjudul potensi cendawan daxeptan endofit sebagai agens bioremediasi residu fungisida berbahan aktif mangkozeb bersama Bapak Dr. Insinyur Boni PW Soekarno, Bapak Dr. Surono, dan Ibu Dr. Evi Toding Tondok, SPMAGR. Penelitian ini dimulai dikarenakan oleh adanya isu yaitu pertambahan jumlah penduduk dunia yang bertampak pada adanya upaya dalam meningkatkan produksi pangan, di mana upaya produksi peningkatan pangan yang fluktuatif ini sangat terkait dengan beberapa faktor penyebab, di antaranya yaitu adanya serangan dari organisme pengganggu tanaman atau yang sering kita sebut sebagai OPT. Nah, serangan OPT yang hampir terjadi pada setiap musim ini mendorong petani ataupun masyarakat secara luas untuk menggunakan pestisida sebagai tindakan pengendalian yang paling efektif untuk meminimalkan kehilangan hasil. Jika dilihat dari data FAO Stat 2019 bahwa negara-negara di Asia merupakan negara yang menggunakan pestisida yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Salah satu negara berkembang di Asia yaitu Indonesia yang telah dilaporkan memiliki kandungan residu pestisida yang melampaui batas maksimal yaitu 2 ppm pada produk tanaman hortikulturanya di beberapa tempat seperti di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes. Pada penelitian ini, kami menggunakan fungisida berbahan aktif mangkozeb yang sering digunakan oleh para petani untuk mengendalikan penyakit tanaman yang berasal dari kelompok cendawan. Nah, biasanya fungisida ini digunakan oleh petani dalam budidaya tanaman hortikultura. Mangkozeb ini tersendiri merupakan fungisida kontak yang berasal dari golongan ditiokarbamat yang mengandung mangan dan seng. Di balik peranannya sebagai dalam budidaya untuk mengendalikan penyakit tanaman, mangkozeb ini memiliki dampak negatif terutama pada lingkungan apabila residu dari mangkozeb tersimpan di dalam tanaman. Kemudian selain mempengaruhi kualitas dari lingkungan, juga mempengaruhi adanya gangguan dari non
organisme non-target seperti terjadi gangguan kerusakan struktural saraf dan penurunan reproduksi. Residu mankozeb yang apabila terpapar di produk pertanian dan terpapar langsung oleh para petani dapat menyebabkan kesehatan atau terganggunya kesehatan pada manusia. Penelitian telah dilaporkan bahwa penyakit ini, mankozeb ini dapat mengganggu siklus menstruasi yang lebih panjang dan resiko keguguran pada wanita. Nah, dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh mankozeb tadi ini disebabkan oleh adanya efek karsinogenik yang dilakukan oleh produk degradasi dari mankozeb, yaitu imidazolidin 2-tion. Nah, maka atau yang sering disebut dengan E2, yang dihasilkan oleh proses hidrolisis dan fotolisis dari mankozeb. Nah, makanya dari itu untuk menghilangi atau mengurangi kontaminasi dari mankozeb yang cukup tinggi di lingkungan dapat diatasi dengan baik melalui suatu teknik atau cara yang dikenal sebagai teknik bioremediasi. Di mana teknik bioremediasi ini merupakan teknik yang efektif untuk menghilangkan polutan dari lingkungan yang terkontaminasi melalui proses biodegradasi yang dapat dimanfaatkan melalui mikroorganisme yang ramah lingkungan. Berikut merupakan kriteria agens bioremediasi yang dipaparkan oleh GATT 2021, di antaranya yaitu organisme harus resisten terhadap bahan polutan dan menghasilkan enzim metabolit yang mampu mendegradasi dari polutan tersebut. Mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan yaitu cendawan dan yaitu kelompok dari cendawan dan bakteri. Beberapa penelitian memaparkan bahwa cendawan cenderung relatif lebih toleran terhadap bahan polutan daripada bakteri. Oleh karena itu, aktivitas cendawan ini dianggap sebagai pilihan yang inovatif, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Proses bioremediasi yang menggunakan atau memanfaatkan cendawan dimulai dengan adanya peranan dari cendawan pelapuk putih yang berasal dari kelompok Basidiomycetes, di mana cendawan ini mampu mendegradasi lignin yang dilakukan dengan mekanisme dari produksi enzim ekstraselulernya. Kemudian penelitian selanjutnya yang telah dikembangkan yaitu dari kelompok cendawan mikoriza. Kelompok cendawan ini merupakan kelompok ektomikoriza yang dapat mendegradasi polutan organik persisten atau POP yang dilakukan dengan mekanisme produksi enzim ekstraselulernya. Kemudian saat ini peranan cendawan endofit terhadap kesehatan dan pertumbuhan tanaman sudah banyak dikembangkan seperti pemaparan oleh Pak Surya sebelumnya, bahwa cendawan endofit ini merupakan kelompok non-mikoriza endofit. Nah, cendawan endofit ini dicirikan dengan kemampuannya dalam mengkolonisasi tanaman tanpa menyebabkan penyakit. Kemudian ciri khas lainnya yaitu cendawan ini ditandai dengan adanya hifa steril dengan melanin gelap. Nah, pada penelitian kali ini kami spesifik meneliti untuk endofit yang memiliki koloni yang gelap saja, yaitu dinamakan dengan dark septate endofit. Untuk penamaan ini hanya sebatas terminologinya saja. Peranan cendawan endofit dalam bioremediasi telah dilaporkan antara lain kemampuan hidupnya pada lingkungan yang mengandung logam berat, kemudian kemampuannya dalam mendegradasi antibiotik, dan kemampuannya dalam mendegradasi beberapa bahan aktif dari pestisida. Berikut dari alur penelitian yang telah kami lakukan yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, isolasi DSE. Isolasi DSE ini diambil dari tanaman akar cabai yang diambil dari dua kabupaten di daerah Jawa Barat. Kemudian tahapan kedua untuk melihat pengaruh DSE terhadap benih cabai, apakah cendawan yang diperoleh itu bersifat non patogenik atau patogenik. Kemudian dilakukan pengujian
pengujian terhadap kemampuan DSE-nya dalam mendegradasi mankozeb secara di laboratorium melalui teknik food poisoning pada media padat dan cair, di mana konsentrasi mankozeb yang digunakan yaitu 100, 200, 400, dan 800 ppm. Hasil penelitian kami memperoleh 13 isolat yang diperoleh dari 864 segmen akar. Nah, di antara 13 isolat ini dilakukan pengujian patogeniknya dan diperoleh 9 isolat yang non-patogenik, kemudian diadukan untuk dilakukan pengujian food poisoning di media padat. Nah, melalui pengujian media padat ini dihasilkan 5 isolat yang menunjukkan sensitivitasnya pada setiap konsentrasi mankozeb. Dapat dilihat bahwa dua isolat yaitu MM15 dan MM12 terjadi penghambatan sebesar 50% pada konsentrasi 100 sampai 400 ppm. Nah, selama masa inkubasi pada pengujian poisoning food di media padat tersebut, koloni dari cendawan DSE yang kami dapat mengalami suatu perubahan yaitu pada warna koloninya. Dapat dilihat dari tampak depan dan tampak belakang dari warna koloni cendawan tersebut. Nah, kami menduga bahwa kehilangan pigmen melanin yang dialami isolat ini merupakan bentuk ekspresi dari cendawan DSE pada keadaan stres abiotik, di mana mankozeb ini dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen dan karbon bagi kelangsungan hidup cendawan DSE tersebut. Kejadian ini juga dilaporkan oleh Weiss et al. 2004 bahwa herbisida imidazolidin menyebabkan perubahan pada warna koloni pada cendawan Pomopsis amaranticola Berdasarkan hasil uji toksisitas yang telah dilaporkan oleh beberapa penelitian bahwa cendawan endofit masih toleran atau tidak sensitif pada fungisida dengan konsentrasi di rata 100 ppm seperti yang dipaparkan oleh Malandrakis et al. 2018 dan Smagnolti dan Ciocio 2019. Kemudian dari hasil media padat tersebut, kami melakukan pengujian terhadap biomasa dari cendawan endofit tersebut setelah pemasukan atau penambahan dari konsentrasi mankozeb. Nah, dari biomasa ini diperoleh dua isolat yang menunjukkan penghambatan di bawah 50% pada konsentrasi 100 ppm. Kemudian dari hasil biomasa cendawan endofit tadi, dilakukan pengujian penurunan mankozeb menggunakan gas kromatografi. Pada tabel dapat dilihat bahwa kedua isolat mampu menurunkan konsentrasi mankozeb. Jika dilihat dari perlakuan kontrol, mankozeb juga mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena mankozeb tersendiri termasuk jika di dalam tanah tergolong rendah sehingga kelarutannya dalam air terbatas. Batas waktu paru mankozeb ini hanya sekitar 2 minggu. Nah, yang paling sementara yang paling dikhawatirkan yaitu pada produk metaboliknya yaitu E2, di mana E2 ini memiliki waktu paru yang cukup lama yaitu 5-7 minggu. Berdasarkan penurunan yang dilakukan oleh kedua isolat ini, kami menduga bahwa pigmen melanin berperan penting dalam proses penurunan ini. Sebagaimana dilaporkan oleh Ban et al. 2012 bahwa pigmen melanin yang dimiliki oleh cendawan DSE mampu mengikat logam berat. Kemudian
hasil dari identifikasi morfologi yang kami lakukan terhadap dua isolat ini, berikut karakteristiknya dapat dilihat secara makroskopis dan mikroskopis, di mana keadaan makroskopis pada kedua cendawan memiliki koloni yang relatif gelap, dan rata-rata pertumbuhan dari kedua isolat tersebut sebesar 2 mm dan 4 mm. Kemudian untuk hasil analisis metabolit cendawan DSE ini, kami melakukannya melalui analisis GC-MS, di mana perlakuannya ini terdapat dua perlakuan, yaitu yang pertama, suspensi media yang diinokulasikan DSE dengan tanpa perlakuan mankozeb, dan yang kedua yaitu suspensi yang diletakkan dengan penambahan mankozeb. Nah, dari hasil perlakuan penambahan mankozeb ditemukan bahwa terdapat tiga senyawa metabolit yang sama-sama dimiliki oleh kedua isolat tersebut seperti yang telah saya highlightkan. Berdasarkan pustaka atau literatur yang telah dilakukan, bahwa senyawa-senyawa metabolit yang diperoleh atau dihasilkan dari kedua isolat ini menunjukkan bahwa senyawa metabolit tersebut merupakan senyawa yang bertindak sebagai antioksidan dan antimikroba, seperti beta sitosterol yang merupakan senyawa antioksidan yang dapat menghambat bahan kimia berbahaya yang menyebabkan efek karsinogenetik. Kemudian ada senyawa metabolit siklo, di mana senyawa ini dihasilkan oleh isolat MM12, di mana senyawa ini merupakan senyawa antifungal yang dapat menghambat cendawan patogen, seperti yang telah dilaporkan oleh Kiheong 2003 bahwa senyawa metabolit siklo ini juga dihasilkan oleh Streptomyces sp yang dapat menghambat pertumbuhan patogen dari Pericularia oryzae yang menyebabkan penyakit blas pada tanaman padi. Nah, dari senyawa-senyawa metabolit yang dihasilkan oleh kedua isolat yang bertindak sebagai antioksidan dan antimikroba ini dapat berperan ganda sebagai agen bioremediasi sekaligus agen biokontrol. Nah, penurunan konsentrasi yang dilakukan oleh isolat ini juga diharapkan mampu mendegradasi dari produk metabolit mankozeb yang karsinogenik tersebut, yaitu imidazolidin, glutathione, atau yang disebut dengan itu. Maka dari itu perlu dilakukannya pengujian lanjut terhadap proses atau mekanisme ini. Berdasarkan pemaparan yang telah saya paparkan, saya menarik tiga kesimpulan dari penelitian kami ini, yaitu produk degradasi dari fungisida mankozeb ini dapat mengganggu aktivitas mikroba tanah dan kesehatan manusia. Kemudian cendawan DSE yang diperoleh dari akar tanaman cabai ini mampu menurunkan konsentrasi mankozeb secara in vitro. Nah, mekanisme cendawan DSE dapat bertahan dari kondisi stres abiotik ini, yaitu terhadap lingkungan yang ditambahkan oleh fungisida mankozeb, yaitu adanya peranan dari pigmen melanin dan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh cendawan tersebut. Sekian dari pemaparan saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera dan salam sehat. Terima kasih Saudara Jane Malu begitu yang telah memaparkan tadi pemanfaatan cendawan endofit sebagai agen bioremediasi residu fungisida. Mungkin untuk yang Saudara Jane, saya bisa menambahkan ada beberapa hal mungkin tadi di awal Pak Dr. Suryo Wiono, kemudian calon Dr. Evan Ramdan menyampaikan tentang potensi daripada endofit dan disebut cendawan endofit. Nah, kemudian sekarang Saudara Jane ini menyampaikan ada yang disebut dengan DSE, Dark Septate Endophyte, DSE. Ini memang masih baru. Dan di Indonesia belum banyak dikembangkan, belum banyak dieksplorasi. Dan kami mencoba mengeksplorasi sekarang ini sudah dilakukan pada aplikasi
untuk tanaman sayuran, kemudian tanaman pangan, dan sebentar lagi mungkin pada sawit begitu. Nah ini juga DSE ini memang ada kekhasannya, namanya juga dark setup endophyte. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Jen, cendawan ini mempunyai karakter hifanya, kemudian ada pigmennya yaitu melanin. Nah kemudian dari penelitian yang sudah kami lakukan pada uji tanaman-tanaman penyakit yang lain ataupun tanaman yang lain, tadi DSE ini mempunyai kemampuan sebagai biology control, kemudian sebagai pemicu pertumbuhan tanaman karena dia ternyata mengandung sejenis indole acid acetic begitu, dan juga tadi sebagai bioremediasi. Nah ini yang bioremediasi ini sebagai upaya kita untuk membersihkan alam ini begitu ya, akibat aplikasi bahan kimia khususnya kimia pertanian. Dengan kata lain tadi bahwa endofit dalam hal ini DSE itu mempunyai kemampuan mengkonsumsi bahan-bahan daripada pestisida ya. Tadi dalam hal ini kasusnya contohnya dalam mankosep. Memang ini butuh waktu untuk analisa lebih jauh. Kalau saja Saudara Jen ini melanjutkan S3 di sini di PB ini, kami akan melakukan uji cobanya di lapangan begitu. Ini baru dilakukan semi lapangan, baik itu in vitro maupun semi in vivo begitu. Itu sudah menunjukkan hasil bahwa DSE ini mampu menekan lebih dari 25 sekitar berapa puluh persen tadi begitu ya. Jadi nah kita bisa paham bagaimana resiko atau dampak daripada aplikasi pestisida yang sekarang sudah sangat intensif di lapangan. Beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, kami melakukan riset di beberapa provinsi terkait dengan pestisida. Ya, kebetulan saya dari tim pestisida begitu dalam hal ini untuk melihat dampak begitu. Sejumlah bukti menunjukkan bagaimana bahan aktif formulasi begitu itu sudah sampai di air sumur petani begitu. Bahkan tadi yang sebut-sebut oleh Saudara Jen, kami pun punya data dari penelitian yang dilakukan yang lain. Ini penelitian dari Komisi Pestisida. Bagaimana air susu ibu sudah terkontaminasi oleh sejumlah unsur pestisida. Ya, jadi ini mohon tidak diekspos dulu karena kami tidak akan menggunakan angkanya. Tapi ini sudah dilakukan. Oleh karena itu ada upaya bagaimana tadi untuk mengurangi resiko-resiko itu dengan mengurangi residu di lapangan. Ya ini mungkin masih banyak lagi endofit yang punya kemampuan. Ini baru satu bahan aktif yaitu mankozeb. Padahal di lapangan itu banyak sekali penggunaan pestisida dari kelompok herbisida. Sekarang tuh penggunaan herbisida itu sangat tinggi begitu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Baik, terima kasih kepada Saudara Jen yang telah menyampaikan pemaparannya dengan baik begitu. Nanti mungkin banyak sekali yang bertanya. Untuk selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Begitu 30 menit untuk diskusi. Untuk tadi aturan mainnya saya kira bisa langsung atau mungkin nanti saya juga nanti akan menyampaikan pertanyaan yang ada di chat. Untuk sesi yang pertama biar agak rame begitu, biar suasananya lebih meriah, langsung saja hand raise atau langsung bertanya nanti kepada siapa ditujukannya. Ini untuk sesi pertama mohon angkat tangan juga begitu. Untuk 5 penanya nanti kepada siapa akan ditanyakan begitu. Silakan. Oke. Penanya pertama. Ini tidak ada tanda. Bapak, mohon maaf. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar ya. Saya sementara ini dulu, skor dulu waktu untuk seminar ini. Dan saya kembalikan dulu kepada MC. Silakan Pak MC. Baik, terima kasih Pak atas
waktunya. Kepada hadirin bisa bernyantai terlebih dahulu karena kita akan break terlebih dahulu dan akan nanti akan mendengarkan beberapa penjelasan dari salah satu dosen Departemen Proses Tanaman. Tapi sebelum itu mohon kepada hadirin yang masih mematikan audio, kita foto bersama terlebih dahulu untuk menyalakan audio. Di sini ada 10 slide. Mohon untuk menyalakan dulu videonya. Mohon maaf videonya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide kedelapan. 1, 2, 3. Slide kesembilan. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menghidupkan videonya. Untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Gianto, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih saudara moderator, saudara Fahmi, mohon izin Ibu Bapak. Ini kan kabar Vito ya, kami dari Fitopatologi ingin memperkenalkan diri sebentar saja, mungkin 2-3 menit begitu, untuk ya siapa tak kenal dia tak sayang gitu ya. Kemudian dengan kenal nanti Ibu Bapak sayang dengan fitopatologi kami yang saya kira juga sudah banyak yang kenal gitu. Mohon izin itu Mas Fahmi untuk panitia menayangkan itunya ya, sekilas tentang fitopatologi. Ya Pak, baik, sudah terlihat. Iya. Terlihat, itu langsung saja ke slide selanjutnya. Oke. Sambil Ibu Bapak relax sebentar ya, terlihat tadi dapat paparan dari Pak Suryo, kemudian Mas Evan, kemudian Mbak Jin, kemudian akan lanjut. Ini slide selanjutnya. Oke. Ini selamat datang di seminar ini. Tadi saya kira kita sudah ini. Nah, ini kami sedikit tentang fitopatologi ya. Kami program studi fitopatologi ini sudah berumur cukup lama ya. Lahir tahun 76 itu S2-nya, 78 itu S3-nya. Waktu itu program studinya namanya entomologi fitopatologi, jadi gabung gitu ya. Ini kami termasuk juga program pasca sarjana pertama ini di Indonesia. Kenapa bisa gitu ya kira-kira ya? Karena kebetulan waktu itu ahli fitopatologinya, mungkin kita juga semua tahu Bapak Toyib Hadi Wijaya ini adalah ahli fitopatologi yang terkemuka saat itu, dan beliau berperan juga sebagai Menteri Pertanian selama 10 tahun ya, 1968 sampai 78, dan juga membidani ya kelahiran fitopatologi ini. Jadi kalau program studi pasca tertua dalam ini adalah di kita ini ya, di fitopatologi. Jadi teman-teman boleh bangga begitu ya dengan sebagai program jurusan ini. Namun tahun 2007 diadakan pengembangan sehingga kami menjadi dua program studi yang terpisah antara entomologi dan fitopatologi yang semuanya bernaung dalam Departemen Proteksi Tanaman saat ini. Jadi ini fitopatologi yang S2, S3 ya, kalau Departemen Proteksi Tanaman ini kan ada S1-nya Proteksi Tanaman, S2-nya Fitopatologi atau Entomologi, dan juga S3-nya Fitopatologi Entomologi, dan juga THT. Lanjut, ini apa sebenarnya yang kita pelajari dalam ilmu fitopatologi ini, ya kita ibaratnya sebagai dokter yang mungkin dokter spesialis ini ya. Kalau jajarannya, nah ini juga konsep dokter tanaman ini mungkin juga sedang kita
persiapkan ya bersama-sama juga nanti dengan teman-teman kita seluruhnya. Nah, kalau kita seorang dokter tentu saja juga harus kemarin dipelajari ya tentang patogennya dari seluler, fisiologi, bioekologi, epidemiologi dan lain sebagainya, sistem deteksinya dan juga yang tidak kalah menarik adalah teknik-teknik pengendalian atau manajemen penyakit. Jadi itu cakupan pembelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita bergabung dalam fitopatologi. Lanjut Mas Fahmi. Slide selanjutnya. Nah, mengapa kita ya ini kalau boleh berkata begitu ya kan mengiklankan ini fitopatologi ini ya kita yang pertama dan kita adalah yang pertama dan kita juga bertekad untuk menjadi yang terbaik ya yang menjadi yang terbaik ya kami sudah akreditasi A dari segi legalnya bahkan kami akan mengajukan ini untuk menjadi unggul gitu ya mohon doanya begitu kan menjadi program studi unggul begitu ya jadi dan kami hitung-hitung kami memasuki kriteria itu begitu kan ya selain itu ya kami dalam lokasi yang namanya Bogor begitu ya ini sangat dekat dengan Jakarta dekat dengan lembaga-lembaga penelitian yang ada di Bogor yang semuanya terkait erat dengan tanaman ataupun fitopatologi. SDM kami juga kami merasa cukup bangga ya dari segi kuantitas ataupun kualitas dan juga infrastruktur ya teman-teman yang pernah kuliah di fitopatologi saya kira ya silahkan untuk bercerita atau ibu bapak yang memang tertarik juga ada putranya kolega dan lain sebagainya monggo kami sangat terbuka lanjut Mas untuk apa ini syarat masuk di program studi kami? Pada intinya sebenarnya segala bidang, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terkurung itu bahwa fitopatologi ini harus dari pertanian, begitu ya. Pertanian ya jelas, tapi dari biologi oke, dari biokimia oke. Nah sekarang ini malah eranya IT ini kami juga membuka diri ini nanti dari teman-teman yang ahli komputasi dan lain sebagainya. Tentu saja nanti itu ada istilahnya persyaratan ataupun status yang istilahnya apakah nanti di tahun-tahun pertama ini bisa adaptasi atau tidak itu ada proses-proses. Tapi secara keseluruhan kami sangat openly untuk berbagai macam background ya yang akan memperkuat juga nantinya keilmuan kita karena keilmuan itu yang dengan perkembangan sains dan teknologi itu nanti saling cross antar berbagai macam bidang itu sangat diperlukan ya kalau di sini bisa kita lihat sekilas syarat-syaratnya seperti apa dan kami juga nanti minta izin dalam apa itu chat room nanti kami selipkan flyer terkait dengan fitopatologi ini. Lanjut. Oke, nah ini ada lagi ini di fitopatologi dan yang juga info terkini adalah kami mulai 2020 ini menyelenggarakan program yang tidak hanya reguler tapi juga by result. Ya. Jadi mulai tahun 2020 kemarin tahun-tahun ke depan ini nanti insya Allah master ataupun doktor ini ada program by research selama ini kalau reguler ya kita datang ke Bogor melakukan. Nah kalau by research itu nanti mungkin akan ada ini sendiri. Lanjut Mas. Saya kira itu dan ini mohon diingat ketika ada ibu bapak yang tertarik kami membuka periode pendaftaran secara reguler ini ada dua periode, periode satu sebentar lagi tutup tanggal 30 April. Tapi jangan khawatir, nanti ada periode kedua 3 Mei sampai 16 Juli 2001. Silahkan ibu bapak yang punya waktu tengok-tengok kami di misalkan di Instagramnya Vito IPB dan lain sebagainya, di mana di sana bisa kita ya berita-berita terkait fitopatologi dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan dari program studi fitopatologi.
Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi kami sangat menunggu ya, menunggu Ibu Bapak untuk datang dan bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Giyanto MSI yang selaku Ketua Program Studi Fitopatologi yang telah memaparkan dan memberikan informasi kepada kita. Kepada hadirin, Bapak Ibu tamu undangan yang berminat bisa langsung daftar atau bisa mengkepoin dulu di Instagramnya di Vito IPB. Baik, untuk acara selanjutnya kita melanjutkan acara. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Aku udah ngirim foto. Iya. Udah oke ya. So ini ya berarti saya blimbing sama apa? Sama. Baik. Terima kasih saudara MC. Saya coba lanjutkan dulu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah memberikan pertanyaan di chat. Ini banyak sekali, tapi saya coba untuk mengumpulkan menjadi beberapa topik saja, karena waktu yang ada tidak cukup kelihatan untuk menjawab satu persatu. Tapi nanti akan saya berikan kesempatan 3 orang penanya langsung, begitu ya. Nah, ini mohon dijawab oleh Pak, direspon oleh Pak Suryo Wiono atau Pak Evan, begitu ya. Pertanyaan yang cukup juga nih, bagaimana membedakan cendawan endofit yang patogenik dan non-patogenik. Kemudian yang kedua, bagaimana membuktikan bahwa cendawan yang diisolasi itu adalah cendawan endofit. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara melihat cendawan endofit benar-benar mengkolonisasi bagian tanaman tertentu, dalam hal ini akar. Silakan Pak Suryo dan Pak Evan, saya beri kesempatan Pak Suryo dulu untuk bisa menjelaskan. Ini kelihatannya responnya sangat bagus. Begitu. Baik, makasih Pak Boni, makasih Pak apa pertanyaannya. Tadi saya lihat di chat juga bagaimana apa membedakan cendawan apa itu endofit sejati apa patogen. Secara morfologi tidak bisa dibedakan. Membedakannya harus dengan uji yang disebut dengan uji fitopatogenisitas. Jadi berbeda dengan pada bakteri kan ada yang standar ya, hypersensitif pada tembakau, kalau pada cendawan itu enggak ada tanaman standar, sehingga kalau apa kita harus lakukan pengujian pada banyak tanaman ya, terutama yang familinya sama. Itu untuk membedakan apa patogen atau tidak, mau apa harus dilakukan uji fitopatogenisitas. Kemudian untuk membuktikan dia memang betul-betul endofit, ya harus dilakukan yang disebut dengan uji kolonisasi. Kolonisasi apakah satu cendawan memang bisa mengoloni tanaman secara endofitik. Kemudian kalau uji ada beberapa teknik untuk kolonisasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan plating pada media tumbuh, kemudian dengan pewarnaan, kemudian yang selanjutnya juga bisa dengan marker, misalnya cendawan endofitnya diberi marker GFP, itu juga bisa untuk meneliti kolonisasi cendawan endofit. Jadi untuk membuktikan itu ya harus dengan uji kolonisasi. Saya kira itu Pak Boni. Baik, terima kasih Pak Suryo. Ini mungkin masih ada lagi sambungannya. Apakah setiap tanaman itu mempunyai cendawan apa dapat isolasi cendawan endofit, Pak? Betul Pak Boni. Hampir semua tanaman yang kita isolasi dilakukan penelitian itu mempunyai asosiasi cendawan endofit. Ya. Hampir semua tanaman punya asosiasi cendawan endofit. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi sebetulnya lanjutan dari yang lain-lain begitu. Apakah atau bagaimanakah membuktikan bahwa cendawan yang kita tuju yang diisolasi itu memang adalah cendawan endofit, Pak? Ya, ini kan seperti saya katakan tadi harus dilakukan apakah dia betul mempunyai kemampuan endofitik, harus dilakukan uji kolonisasi. Terus yang selanjutnya untuk
Tadi ada yang di chat yang nanya juga bahwa dinding selnya apa ya? Cendawan Indofood ini kan mayoritas adalah true fungi. Jadi Ascomycetes, Basidium gitu ya, sehingga ya dia dinding selnya kitin. Kalau kecuali kan kalau yang pseudofungi kan bukan kitin. Kemudian bagaimana kemungkinan penggunaan fungisida kalau di sawit? Saya kira yang kita paparkan ini memang studinya adalah pada padi ya. Di sawit sebagai model ya, padi sebagai model. Penggunaan bagaimanapun penggunaan fungisida ya akan berpengaruh terhadap fungi ya, terhadap cendawan. Kalau tadi bagaimana mengetahui peran individu dalam si chat juga ada pertanyaan mengetahui itu efek dari endofit, pengaruh terhadap tanaman, ya harus kita lakukan yang disebut dengan pengujian satu per satu. Makanya tadi kan oleh Mas Evan dan Mbak Jin itu kan satu per satu isolat diuji, dipisahkan isolasi, satu per satu isolat diuji sehingga itu yakin bahwa pengaruh endofit. Dan tanamannya, bibit atau benihnya memang disterilisasi dulu. Sebaiknya kalau yang bisa dipanaskan itu dengan hot water treatment itu paling bagus karena dia langsung bisa existing atau endofit yang ada di dalam benih atau bagian perbanyakan tanaman itu bisa tereliminasi sehingga yang pengaruh yang kita harapkan itu dari yang kita inokulasikan saja. Terima kasih Pak Winnie. Baik, satu lagi Pak sebelum saya pindah ke Pak Evan. Apakah cendawan endofit ini sudah bisa dideteksi dari tanaman yang masih muda? Gimana Pak? Apakah keberadaan cendawan endofit itu sudah bisa diketahui dari tanaman yang masih muda? Ya apa namanya, beberapa penelitian kita ada apa di padi, kalau di padi pada bibit pada pesemen itu sudah ada endofitnya. Jadi pada tanaman lain saya kira juga hampir sama sih. Baik, terima kasih Pak Suryo. Untuk melengkapi silakan Mas Evan karena ini banyak sekali ininya irisannya tadi pertanyaan-pertanyaan ini antara Pak Suryo dengan Pak Mas Evan. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sama saya tadi sudah banyak terjawab juga Pak sama Pak Suryo. Tapi ada beberapa yang belum terjawab itu bagaimana eksplorasi endofit yang obligate Pak. Kalau yang obligate itu kan berarti unculturable ya, berarti tidak bisa eksplorasinya melalui diisolasi lewat media agar, tetapi bisa dieksplorasinya melalui analisis metagenomik gitu Pak. Kemudian untuk membedakan antara cendawan endofit yang patogenik dan non-patogenik itu tadi juga sudah saya disampaikan bahwa harus ada uji patogenesis. Jadi uji patogenesis itu adalah untuk membedakan apakah cendawan endofit yang kita isolasi itu dia adalah patogen, perannya sebagai patogen atau tidak. Nah kalau pada penelitian yang saya kerjakan ini, diujinya itu dengan menumbuhkan benih cabai pada biakan cendawan endofit yang sudah saya isolasi. Jadi ditumbuhkan pada media biaka, pada biakan cendawan endofit. Kalau benihnya itu bisa tumbuh dengan normal, maka bisa kita bilang cendawan itu adalah cendawan yang non-patogen. Tetapi apabila benihnya itu tidak berkecambah ataupun juga berkecambah tetapi ada menunjukkan gejala penyakit seperti nekrotik, berarti cendawan tersebut adalah cendawan yang patogen karena bisa menimbulkan gejala penyakit. Jadi yang cendawan endofit yang non-patogen itu yang benar-benar benihnya itu bisa tumbuh atau bisa berkecambah dengan normal. Selanjutnya, untuk bagaimana bisa membuktikan bahwa cendawan endofit yang ditemukan itu benar-benar merupakan cendawan endofit, itu adalah dengan tadi uji kolonisasi, Pak. Nah, ketika kita menguji kolonisasi cendawan endofit tersebut ke dalam tanaman, dan untuk memastikan bahwa yang kita aplikasikan kemudian kita reisolasi kembali itu adalah betul-betul cendawan endofit yang kita aplikasikan sebelumnya, kita bisa dengan
dibuat mutan terlebih dahulu. Jadi cendawan endofitnya sebelum diaplikasikan, kita screening dulu, kita jadikan mutan dulu di media yang sudah mengandung fungisida, dan kemudian kita masukkan dalam tanaman. Ketika di isolasi, ditumbuhkan kembali di media yang mengandung fungisida itu, sehingga dapat dipastikan bahwa cendawan endofit yang diaplikasikan dan diuji kolonisasinya itu adalah benar-benar cendawan endofit yang kita uji, seperti itu. Kemudian ada untuk dalam kegiatan eksplorasi cendawan endofit itu, apakah ada jumlah minimum yang diperoleh? Kalau menurut saya tidak ada, ya tidak ada jumlah minimumnya, karena sifatnya juga eksploratif. Jadi berapapun jumlah endofit yang kita peroleh, berarti itulah jumlahnya gitu. Jadi tidak ada batasan minimum berapa jumlah endofit pada suatu tanaman yang kita eksplorasi. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana mengetahui suatu tanaman itu mengandung cendawan endofit, atau ciri-ciri tanaman yang mengandung cendawan endofit itu? Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail Pak untuk ciri-cirinya seperti apa, tetapi kalau kita mau mengeksplorasi suatu mikroba agen sayat, itu kan prinsipnya bahwa kita mencari tanaman yang sehat di antara tanaman yang sakit. Sehingga ketika ada tanaman sehat di antara tanaman yang sakit, berarti kita bisa mengasumsikan tanaman tersebut ada apanya, ada apa-apa gitu dengan tanaman tersebut. Nah, kita eksplorasi tanaman itu dan sehingga nanti mikrobanya itu bisa digunakan sebagai agen sayati. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya Mas Evan oleh Pak Suryo bahwa di setiap tanaman itu ada katakanlah potensi ditemukannya cendawan endofit ya, begitu. Kemudian juga bahkan disebutkan dari umur yang tanaman masih muda pun bisa ya. Nah, memang ini nanti namanya juga eksplorasi. Eksplorasi kan mencoba-coba, mencari, begitu kan ya. Begitu. Betul, Pak. Ini mungkin Mas Evan kan sudah berjalan ya, begitu, untuk memberikan kepada hadirin mengisolasi atau mengeksplorasi cendawan endofit itu suka dukanya apa, Mas? Begitu. Kelihatannya pertanyaannya banyak dan artinya menunjukkan antusiasme. Ini sebentar lagi banyak yang bisa dikerjasamakan oleh kita. Dan ini banyak sekali, menarik, begitu ya. Endofit-endofit yang mungkin belum pernah belum banyak di eksplorasi, begitu. Kira-kira bagaimana? Singkat aja, Mas. Baik, Pak. Kalau suka dukanya penelitian endofit itu, terutama yang eksplorasi, Pak, saya awali dari dukanya dulu ya, Pak. Kalau dukanya itu karena eksplorasi biasanya dapatnya akan banyak, Pak. Banyak sekali gitu ya yang isot yang kita dapatkan. Nah, yang saya dapat aja 138 itu kesulitannya maintenance-nya, Pak. Menjaga si isolatnya itu tetap tumbuh dengan baik, gitu, tidak terkontaminasi dan sebagainya gitu, Pak. Karena banyaknya itu pengujian. Kemudian kalau sukanya itu saya banyak menemukan cendawan-cendawan yang baru gitu, Pak. Baik dari bentuk koloninya, warnanya itu yang menarik, Pak, kalau menurut saya. Jadi saya menemukan ada yang warnanya pink, ungu, gitu, kuning. Bentuknya juga ada yang menyerupai bunga dan sebagainya, itu yang senang ketika penelitian endofit ini. Ya, baik, terima kasih. Ini waktunya sudah mendekati akhir, begitu. Pertanyaan yang lain mudah-mudahan bisa terjawab, begitu, karena kebanyakan mirip-mirip. Kalaupun tidak, mohon bisa langsung kepada para panelis atau pembicara. Tadi sudah masing-masing sudah ada nomor WA-nya dan nomor juga alamat emailnya. Baik, kesempatan saya berikan 3 penanya langsung. Langsung saja kepada siapa, mungkin satu-satu, bisa ke Pak Suryo, ke Pak Ervan, atau ke Ibu Jane. Silakan. Langsung aja Bapak, Ibu. 1, 2, 3, langsung Pak. Izin Pak, izin. Ya, silakan. Silakan perkenalkan diri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismet Setiabudi Pak, dari Proteksi Tanaman WLM Banjarbaru. Saya juga pernah meneliti terkait endofit ini Pak. Jadi kalau kita explore itu dari tanaman sehat atau mau tanaman sakit, selalu kita temukan banyak isolat gitu.
oxalat yang mungkin morfologinya sama tapi belum tentu gitu, kayak kalau kita lihat seperti daya hambat dari beberapa isolat yang sama itu beda-beda. Nah, apakah ini bisa dikatakan sebagai indofit? Saya masih meragukan gitu, karena kalau kita hanya menguji di luar secara in vitro, belum tentu secara in vivo-nya juga seperti itu gitu. Padahal indofit yang berperan itu kan apabila dia di dalam tanaman beraktivitas lalu menimbulkan reaksi yang positif gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian ini tadi, dari beberapa narasumber, apakah setiap tanaman itu konsisten gitu? Misalnya, kalau contohnya dalam satu area, kita mengisolasi satu tanaman, padi. Maksudnya konsisten apa ya, Pak? Responnya atau bagaimana? Macamnya, Pak. Macam indofit yang ditemukan gitu. Macam maupun jumlahnya. Jadi kalau misalnya padi itu di dalam hamparan ditemukan indofit ABCD, apakah di semua tanaman itu akan ditemukan juga ABCD tadi gitu, atau hanya pada tanaman-tanaman tertentu saja gitu ada indofitnya? Ya. Cukup ya, Pak? Ya mungkin itu dulu, Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan ya. Yang menarik tadi dari penjelasan tadi yang mungkin kita perlu penjelasan tambahan gitu, tapi itu mungkin memberi kesempatan pada yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya langsung ke Pak, mau ditujukan ke Pak Suryo atau ke Pak Evan nih? Atau Pak Suryo aja ya, saya arahkan dulu ya. Ini langsung dijawab aja Pak Suryo. Silakan Pak Suryo. Terima kasih Pak Ismet. Jadi memang indofit memang tidak bisa dibedakan perannya berdasarkan morfologi. Misalnya ada kurvularia, ada yang patogen, ada yang bersifat indofit yang simbion. Jadi memang seperti saya katakan yang di tadi, yang pertama harus ada uji. Itu mau tidak mau harus ada uji. Uji pada tanaman yang hidup. Ya, uji pada tanaman hidup, Pak. Jadi dia mampu nggak dia melakukan kolonisasi secara indofitik untuk membutuhkan buah indofit. Yang kedua, kalau dia pengaruhnya dia adalah untuk indofit atau patogen, ya uji fitopatogenisitas, kan dia pada beberapa tanaman gitu, kalau ada penghambatan pertumbuhan atau nekrosis dia berarti potensial patogen. Kemudian yang kedua kaitannya dengan apa tadi, konsistensi ya. Konsistensi itu jadi pada pengalaman kami, kalau berbagai penelitian di indofit pada padi dan juga cabai itu konsisten, Pak. Jadi memang kalau urutan dari yang paling melimpah, yang tidak itu gitu lagi. Jadi relatif konsisten. Walaupun tadi di presentasi saya juga kita sampaikan bahwa ada yang mempengaruhi, di antaranya varietas, fungisida, dan juga berbagai faktor biofisik yang lain, tapi relatif konsisten. Kalau pada padi di Indonesia yang dominan yaitu kita juga ambil dari Sumba, dari Jawa Barat, dari Sumatera Utara, itu hampir hasilnya hampir ya ada perbedaan, tapi tidak apa, konsistensinya cukup tinggi. Itu saja, makasih. Terima kasih Pak Suryo untuk jawabannya. Mudah-mudahan Pak Ismet bisa terjawab ya pertanyaan Bapak ya, begitu. Mungkin dari Mas Evan ada yang mau disampaikan, menambahkan dari Pak Suryo tadi? Sudah cukup jelas, Pak. Baik. Kita punya waktu tinggal 5 menit lagi. Mohon kalau akan ada yang bertanya, langsung saja satu atau dua orang. Mohon pertanyaan cukup masuk. Satu. Pak Boni? Ya, silakan Bapak, Ibu. Cukup satu saja pertanyaannya. Halo. Saya Pak. Halo. Ya, silakan Ibu. Ya, saya Bu Uni Maturjana dari Agroekoteknologi Universitas Mulawarman. Saya ingin menanyakan, Pak, apakah jamur indofit itu yang awalnya tidak menjadi masalah bisa berubah menjadi jamur patogen, Pak? Oke, Pak, saya kira itu saja. Oke, Bu ya. Terima kasih, Bu. Cukup satu dulu, Bu ya. Pak Suryo, silakan. Apakah jamur yang tadinya tidak patogen menjadi patogen katanya, jamur endofit ini? Jadi memang bekerja dengan endofit memang kita harus hati-hati ya, karena
kalau ini kan dari segi sainsnya, endofit perannya apa, kelimpahan, kolonisasi, ada kontinuum ya antara, jadi antara patogen dengan simbion itu tidak diskrit begitu. Jadi ada kontinuumnya, jadi ada tidak diskrit ya, ada kontinuum sehingga ada beberapa cendawan juga yang pada situasi tertentu tanaman lemah dia bisa jadi patogen, kan begitu. Jadi antara patogen di dunia endofit dikenal dengan istilah teori kontinuum patogen dan simbion. Jadi ada beberapa patogen yang beberapa simbion yang dalam beberapa kondisi dia menjadi patogen. Dari segi evolusinya sendiri, cendawan endofit ini ada dua jalur, tiga jalur. Yang pertama adalah memang dari aslinya cendawan patogen, kemudian menjadi patogen minor, kemudian menjadi simbion. Kemudian jalur kedua adalah jalur entomopatogen yang kelompok Lecanicillium, Beveria, klonostasis itu dari entomopatogen kemudian menjadi simbion endofitik fungi. Yang ketiga adalah jalur saprob. Jalur saprob itu adalah kebanyakan dari endofitik akar. Itu dia, kalau yang dari jalur saprob itu memang hampir tidak ada potensi patogenisitas patogen ya kalau di jalur saprob. Tapi yang jalur yang dari patogen tanaman menjadi patogen minor, menjadi endofit, itulah yang ada potensi untuk patogen, yaitu perlu pengujian yang hati-hati. Memang antara dengan adanya ilmu tentang endofit ini, patogen dengan tidak itu bukan suatu yang diskrit, gitu. Ada kontinuum antara patogen dan simbion. Wah, ini kuliahnya kalau itu ada bukunya itu ya. Makasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Pak Buni masih mute. Pak Boni masih mute. Baik, terima kasih Ibu, Bapak semua. Masih ada satu kesempatan bertanya satu orang untuk satu pertanyaan. Silakan langsung saja Ibu, Bapak. Pak Boni, mohon izin. Yap. Saya Li Wafa, Pak. Mantan bimbingannya Pak Sudi. Pak Sudi, apa kabar? Pertanyaan saya satu. Terkait endofit ini kan beberapa fungal endofit punya gen pengkode patogen. Jadi endofit ditemukan dia tetap punya gen itu. Apakah menurut Pak Suryo kita tetap perlu melakukan uji untuk mendeteksi gen itu atau tidak, Pak? Ya, memang ini menjadi diskurs ya, menjadi diskusi yang panjang, gimana sih men-screening ini, ditemukan gen patogen juga dia belum tentu jadi patogen, masalahnya kan begitu. Jadi kalau kita pendekatan molekuler, ditemukan dia gen encoding patogenicity, belum tentu juga dia realitinya di patogen, kan begitu. Jadi saya kira kalau saya masih konservatif, barangkali nanti ada perkembangan ilmu yang lain. Memang uji patogenisitas itu menjadi suatu keperluan gitu ya. Ini Mas Ali Bapak dari Jepun ini ya, atau udah pulang ini? Sampun pulang, Pak. Oh, udah pulang ya. Ya, itu saja Mas Ali Bapak. Jadi tetap aja uji patogenisitas, lalu gen patogenisitas kan tidak semuanya diketahui masalahnya. Tidak semua cendawan diketahui. Kalau misalnya Virigularia itu ketahuan. Atau Filostigta gitu, dia mungkin sudah karakterisasi gen patogenisitasnya. Tapi kalau banyak kan spesies-spesies yang tidak terkenal, misalnya seperti Agrimonium, seperti ya macam-macam cendawan, Atkinsonella, gitu-gitu kan pasti nggak ada dia. Penanda gen patogeniknya kan nggak ada. Cukup ya Pak Suryo? Ya cukup saya kira.
Baik Bapak Ibu sekalian peserta webinar kabar fitopatologi hari ini, waktu juga sudah hampir sampai yang ditentukan ya, tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih tentunya kepada para panelis atau pemateri hari ini dan juga Bapak Ibu yang sejak tadi menyimak dan cukup banyak sekali respon baik pertanyaan maupun pernyataan begitu. Kali ini menunjukkan satu bahwa seminar dengan tema-tema kekinian seperti hari ini sangat diperlukan oleh kita. Dan tentunya tadi hari ini kita bisa menyimak bersama potensi daripada cendawan endofit yang sudah mulai dieksplorasi dalam 5 tahun terakhir ini. Bahkan kita tadi sudah melihat beberapa potensi yang ditunjukkan oleh para panelis itu bahwa cendawan endofit ini mempunyai peran sebagai patogen, pengendali penyakit tanaman, pengendali serangga, dan penginduksi adaptasi stres abiotik dan yang lain sebagainya. Ya, jadi bahkan tadi Saudara Jen menyampaikan bahwa potensinya menurunkan menurunkan residu bahan pestisida di lapangan begitu. Nah, ini mudah-mudahan seminar hari ini akan memberikan inspirasi kepada kita untuk memperkaya lebih banyak lagi, mengeksplorasi lagi peran daripada cendawan endofit ini. Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita menyaksikan, mengikuti seminar yang merupakan progres daripada divisi penyakit tanaman di Departemen Proteksi Tanaman, begitu, tentang pengembangan keilmuan yang terkait dengan fitopatologi. Harapannya tentu ini hari ini bisa ditindaklanjuti satu dengan semakin intensnya bentuk-bentuk kerjasama kolaborasi untuk penelitian dan mengeksplorasi mungkin tadi peran endofit. Yang kedua tentunya bila Bapak Ibu ataupun kolega punya kolega atau kawan ingin lebih mendalami tentu seperti yang disampaikan oleh para panelis ini ya tentu lebih mudah ketika yang bersangkutan bergabung dengan prodi proteksi tanaman fitopatologi baik sebagai kandidat magister ataupun doktor begitu. Dan ini banyak sekali tadi kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh. Demikian Bapak Ibu sekalian, seminar kabar fitopatologi dengan tema cendawan endofit dan kesehatan tanaman yang telah kita ikuti bersama. Selanjutnya saya kembalikan kepada master ceremony yaitu Saudara Fahmi. Demikian baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dan selama saya memimpin tadi seminar ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Boni yang telah memandu jalannya diskusi pada siang hari ini menjelang sore hari. Alhamdulillah acara dari awal telah selesai mau dilaksanakan, tapi sebelum diakhiri akan ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kepala Divisi Penyakit. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk sertifikat moderator beserta sertifikat pemateri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Fahmi. Sebetulnya ini harus diperkenalkan dulu dari awal nih, Saudara Fahmi ini siapa sebetulnya ya. Jadi Saudara Fahmi Idris ini adalah mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman, jenjang S1 ya Fahmi, dan saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir skripsinya di bidang mikologi. Jadi Saudara Fahmi ini termasuk generasi penerus fitopatologi harapannya. Ya, terima kasih sudah memandu acara ini dengan sangat baik. Terima kasih dihaturkan juga kepada para pembicara narasumber pada pertemuan kita yang pertama kabar fitopatologi yang
kita akan usahakan diselenggarakan secara rutin setiap bulannya untuk berkomunikasi dengan komunitas fitopatologi se-Indonesia harapannya, terutama juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Program Studi, Pak Yanto, harapannya juga akan terrealisasi dengan berbagai bentuk kegiatan dan kerjasama. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan sertifikat kepada para pembicara. Yang pertama, Bapak Dr. Suryo Wiono, salah seorang dosen di Departemen Proteksi Tanaman dan sudah banyak meneliti topik-topik terkait dengan cendawan endofit. Dan harapannya juga akan terus mengembangkan Pak Suryo ya, karena ini akan menjadi tren ya di masa mendatang. Terima kasih Pak Suryo. Terima kasih, sama-sama. Kemudian sertifikat yang kedua kami berikan kepada Saudara Evan Purnama Ramdan. Beliau saat ini adalah mahasiswa S3 di program studi fitopatologi dan kebetulan S2-nya juga di program studi fitopatologi. Jadi kelihatannya sudah jatuh cinta dengan program studi fitopatologi IPB sehingga tidak mau kemana-mana, kembali S3 juga di fitopatologi. Terima kasih sudah berbagi hasil penelitiannya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Terima kasih, Evan. Baik, terima kasih, Bu. Kemudian sertifikat selanjutnya kepada Saudara Jin Putri Jin Nihana Putri Manalu, Mulyo Putri Manalu. Saya juga baru dengar di namanya Pak Boni, kayaknya dulu di tesis bukan ini ya gitu. Jin, terima kasih banyak sudah sharing hasil penelitiannya yang baru saja diselesaikan. Mudah-mudahan Jin masih tertarik dengan topik ini dan bisa meneruskan ya penelitiannya, karena merupakan penelitian pionir juga terkait endofit digunakan sebagai agen bioremediasi. Ditunggu kembali ke Bogor, Jin, untuk meneruskan penelitiannya. Terima kasih, Bu. Ya, dan tak lupa sertifikat juga disampaikan kepada moderator kita, Pak Boni, Dr. Boni Purnomo Wahyu Soekarno, salah seorang dosen di Departemen Proteksi Tanaman di Divisi Penyakit. Beliau sebetulnya aslinya ini ahli patologi benih, tapi mengingat pentingnya peran endofit ya yang begitu besar, termasuk juga untuk kesehatan benih ya Pak Boni. Pak ya. Boni juga sudah mulai banyak meneliti tentang cendawan endofit. Mudah-mudahan ini nanti bisa dikaitkan Pak Boni antara patologi benih dengan cendawan endofit sehingga ilmunya bisa sama-sama berkembang. Terima kasih banyak Pak Boni. Terima kasih juga Ibu. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada moderator, dipersilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Asti Hidayat yang telah memberikan sertifikat kepada pemateri beserta moderator. Saya ingatkan kembali kepada hadirin tamu undangan, peserta seminar untuk mengisi link absensi yang telah disediakan di room chat zoom. Baik, sudah bisa ditutup. Suara Mas Fahmi hilang ya? Iya, kayaknya jaringan ya itu. Jaringan. Mas Boni bisa ambil alih ini kabar fitopatologi selanjutnya. Oh iya. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian peserta seminar webinar kabar fitopatologi hari ini, insya Allah pada bulan depan
kita berjumpa kembali di dalam seminar webinar kabar fitopatologi yang kedua dengan tema kemajuan dan tantangan diagnosis virus tanaman. Kehadiran Bapak Ibu sekalian yang pada hadir pada hari ini kami tunggu kembali begitu di seminar yang akan datang dan mohon bisa disampaikan kepada kolega-kolega yang lain. Ini sekaligus untuk saling berbagi informasi dan kemajuan. Terima kasih Pak Kianto. Baik, terima kasih Bapak karena telah menyampaikan informasi untuk acara selanjutnya. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila banyak kekurangan serta banyak kesalahan dalam acaranya siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, pemateri, tamu undangan beserta peserta webinar siang hari ini. Sekian dari saya Pami Idris pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.